Halo semuanya, selamat datang saya ucapkan di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Di lingkungan inilah nantinya teman-teman akan melaksanakan perkuliahan secara praktek maupun teori. Berikut akan saya paparkan gedung-gedung yang ada di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Gedung Studio Tari Niketut Reneng. Gedung yang luas, tinggi berlantai 3, atau biasa disebut Studio Tari 1, Studio Tari 2, dan Studio Tari 3, merupakan tempat di mana para dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan, seperti latihan menari, serta sebagai salah satu tempat penting, khususnya program studi tari yang biasa digunakan untuk melakukan perkuliahan kelas praktek. Gedung ini selain berfungsi sebagai tempat kegiatan latihan menari, juga didukung dengan beberapa fasilitas yang telah disediakan, seperti AC, sound system, mirror, ruang ganti, toilet, dan sebagainya. Dengan dukungan fasilitas tersebut, baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan kegiatan secara aman dan nyaman di gedung yang kebersihannya terjaga ini serta dapat menampung banyak mahasiswa. Ruang Tata Rias ini berada di Lab Bahasa, tepatnya di depan Ruang Senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Tata Rias seperti namanya, biasa difungsikan dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan praktek dengan mata kuliah seperti Tata Rias Wajah, Tata Busana, ataupun Tata Rambut. Ruang pakaian atau lab kostum. Lab kostum ini berada di lab bahasa. Sesuai dengan namanya, sudah pasti yang ada dalam ruangan ini adalah busana-busana menari, properti, atau segala kebutuhan yang akan digunakan penari. Saat akan menari, pasti ada di ruangan ini. Tetapi tentunya ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa saat akan meminjam busana sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saat akan melakukan peminjaman, mahasiswa akan bertemu dengan bapak atau ibu petugas yang menjaga ruangan tersebut. Lalu diberikan prosedur seperti meminjam harus mengisi data yang telah diberikan atau bisa menggunakan surat jika diarahkan. Ruang dosen. Ruang ini berada di lab bahasa lantai 2. Ruangan ini penuh dengan deretan meja dan kursi tempat para dosen berada. Dengan fasilitas yang ada, biasanya mahasiswa datang ke tempat ini saat diperintahkan oleh dosen, bimbingan ujian, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perkuliahan. Penting untuk mahasiswa masuk ke ruangan ini agar dapat mengetahui bagan-bagan dosen yang mengajar, serta mengetahui di mana posisi meja per dosen berada, sehingga mempermudah mahasiswa saat akan mencari.
Padma Sanel atau Puro Ardhanariswari isi Denpasar, memiliki fungsi yang cukup penting bagi umat Hindu sebagai tempat pemujaan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat dosen ataupun mahasiswa akan melakukan suatu kegiatan, perkuliahan, ujian, pementasan, mereka akan datang ke tempat ini untuk memohon restu agar segala sesuatunya dapat dilancarkan. Gedung Loka Widya Saba atau yang biasa disebut Wantilan merupakan tempat yang biasa digunakan mahasiswa program studi tari sebagai tempat untuk melaksanakan program kerja yaitu kegiatan Bulan Menari yang diadakan tanggal 28 di setiap bulannya. Saat kegiatan Bulan Menari berlangsung, para penonton menyaksikan juga di tempat itu secara tertib. Halo semuanya, selamat datang saya ucapkan di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Di lingkungan inilah nantinya teman-teman akan melaksanakan perkuliahan secara praktek maupun teori. Berikut akan saya paparkan gedung-gedung yang ada di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Gedung Studio Tari Niketut Renang, gedung yang luas, tinggi berlantai 3, atau biasa disebut Studio Tari 1, Studio Tari 2, dan Studio Tari 3, merupakan tempat di mana para dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan, seperti latihan menari, serta sebagai salah satu tempat penting, khususnya program studi tari yang biasa digunakan untuk melakukan perkuliahan kelas praktek. Gedung ini selain berfungsi sebagai tempat kegiatan latihan menari, juga didukung dengan beberapa fasilitas yang telah disediakan,
seperti AC, sound system, mirror, ruang ganti, toilet, dan sebagainya. Dengan dukungan fasilitas tersebut, baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan kegiatan secara aman dan nyaman di gedung yang kebersihannya terjaga ini serta dapat menampung banyak mahasiswa. Ini berada di Lab Bahasa, tepatnya di depan ruang senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Tata rias seperti namanya, biasa difungsikan dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan praktek dengan mata kuliah seperti tata rias wajah, tata busana, ataupun tata rambut. Pakaian atau lab kostum. Lab kostum ini berada di Lab Bahasa. Sesuai dengan namanya, sudah pasti yang ada dalam ruangan ini adalah busana-busana menari, properti, atau segala kebutuhan yang akan digunakan penari. Saat akan menari, pasti ada di ruangan ini. Tetapi tentunya ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa saat akan meminjam busana sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saat akan melakukan peminjaman, mahasiswa akan bertemu dengan bapak atau ibu petugas yang menjaga ruangan tersebut. Lalu diberikan prosedur seperti meminjam harus mengisi data yang telah diberikan atau bisa menggunakan surat jika diarahkan. Ruang dosen. Ruang ini berada di Lab Bahasa lantai 2. Ruangan ini penuh dengan deretan meja dan kursi tempat para dosen berada. Dengan fasilitas yang ada, biasanya mahasiswa datang ke tempat ini saat diperintahkan oleh dosen, bimbingan ujian, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perkuliahan. Penting untuk mahasiswa masuk ruangan ini agar dapat mengetahui bagan-bagan dosen yang mengajar, serta mengetahui di mana posisi meja per dosen berada, sehingga mempermudah mahasiswa saat akan mencari. Padmasana atau Pura Ardhanariswari ISI Denpasar memiliki fungsi yang cukup penting bagi umat Hindu sebagai tempat pemujaan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat dosen ataupun mahasiswa akan melakukan suatu kegiatan, perkuliahan, ujian, pementasan, mereka akan datang ke tempat ini untuk memohon restu agar segala sesuatunya dapat dilancarkan. Gedung Loka Widya Saba atau yang biasa disebut Wantilan merupakan tempat yang biasa digunakan mahasiswa program studi tari sebagai tempat untuk melaksanakan program kerja yaitu kegiatan Bulan Menari yang diadakan tanggal 28 di setiap bulannya. Saat kegiatan Bulan Menari berlangsung, para penonton menyaksikan juga di tempat itu secara tertib dan nyaman.
Halo semuanya, selamat datang saya ucapkan di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Di lingkungan inilah nantinya teman-teman akan melaksanakan perkuliahan secara praktek maupun teori. Berikut akan saya paparkan gedung-gedung yang ada di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Gedung Studio Tari Niketut Renang. Gedung yang luas, tinggi berlantai 3, atau biasa disebut Studio Tari 1, Studio Tari 2, dan Studio Tari 3, merupakan tempat di mana para dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan, seperti latihan menari, serta sebagai salah satu tempat penting, khususnya program studi tari yang biasa digunakan untuk melakukan perkuliahan kelas praktek. Gedung ini selain berfungsi sebagai tempat kegiatan latihan menari, juga didukung dengan beberapa fasilitas yang telah disediakan, seperti AC, sound system, mirror, ruang ganti, toilet, dan sebagainya. Dengan dukungan fasilitas tersebut, baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan kegiatan secara aman dan nyaman di gedung yang kebersihannya terjaga ini serta dapat menampung banyak mahasiswa. Ruang Tata Rias ini berada di Lab Bahasa, tepatnya di depan Ruang Senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Tata Rias seperti namanya, biasa difungsikan dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan praktek dengan mata kuliah seperti Tata Rias Wajah, Tata Busana, ataupun Tata Rambut. Ruang pakaian atau lab kostum. Lab kostum ini berada di Lab Bahasa. Sesuai dengan namanya, sudah pasti yang ada dalam ruangan ini adalah busana-busana menari, properti, atau segala kebutuhan yang akan digunakan penari. Saat akan menari, pasti ada di ruangan ini. Tetapi tentunya ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa saat akan meminjam busana sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saat akan melakukan peminjaman, mahasiswa akan bertemu dengan bapak atau ibu petugas yang menjaga ruangan tersebut. Lalu diberikan prosedur seperti meminjam harus mengisi data yang telah diberikan atau bisa menggunakan surat jika diarahkan. Ruang dosen. Ruang ini berada di Lab Bahasa lantai 2. Ruangan ini penuh dengan deretan meja dan kursi tempat para dosen berada. Dengan fasilitas yang ada, biasanya mahasiswa datang ke tempat ini saat diperintahkan oleh dosen, bimbingan ujian, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perkuliahan. Penting untuk mahasiswa masuk ke ruangan ini agar dapat mengetahui bagan-bagan dosen yang mengajar, serta mengetahui di mana posisi meja per dosen berada, sehingga mempermudah mahasiswa saat akan mencari.
Sano atau Pura Ardhanariswari isi Denpasar. Memiliki fungsi yang cukup penting bagi umat Hindu sebagai tempat pemujaan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat dosen ataupun mahasiswa akan melakukan suatu kegiatan, perkuliahan, ujian, pementasan, mereka akan datang ke tempat ini untuk memohon restu agar segala sesuatunya dapat dilancarkan. Gedung Loka Widya Saba atau yang biasa disebut Wantilan merupakan tempat yang biasa digunakan mahasiswa program studi tari sebagai tempat untuk melaksanakan program kerja yaitu kegiatan Bulan Menari yang diadakan tanggal 28 di setiap bulannya. Saat kegiatan Bulan Menari berlangsung, para penonton menyaksikan juga di tempat itu secara tertib dan nyaman.
Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Ketua Jurusan Program Studi Tari beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini pada kanal YouTube Tari Al. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahanya, kita dapat menyaksikan acara New Bulan Menari pada tanggal 28 September 2021. Tentunya pada situasi pandemi, kami sudah melakukan perekaman karya yang akan ditampilkan pada acara ini dan tentunya kami sudah mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Hadirin yang berbahagia, langsung saja akan kita saksikan bersama penampilan karya yang pertama dengan judul karya Legong Tim. Bentuk, sifat, hingga karakter yang berbeda dan dengan akar yang kuat, walau angin menerpa, tak akan pernah tergoyah dan terjatuhkan, itulah aku, Tim. Koreografer Putu Gede Caksu Raditya Utama. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Thank you.
selanjutnya dengan judul karya Tuna Wiru. Kamu diam, aku paham. Aku bicara, kamu tidak mengerti. Hanya gerak untuk mengungkapkan semua makna di balik diam. Koreografer Jibitu. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Thank you.
Penampilan karya selanjutnya dengan judul karya Irama Tubuh Reborn. Ekspresi tubuh, ungkapan rasa. Koreografer Mangus. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama tiga penampilan karya pada acara New Bulan Menari pada hari ini. Hadirin, mari kita berikan apresiasi yang meriah kepada tiga penampil pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengundang ketiga koreografer untuk diskusi bersama mengenai karya yang ditampilkan. Kepada para koreografer, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan.